Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau masak mie. Ini ada mie seperti ini, ya. Saya rebus dulu. Kasih minyak biar enggak lengket. Sambil nunggu minyak empuk atau lembut, saya siapkan dulu ini wajan, saya panasi, saya mau goreng telurnya. Panas wajannya, lengket telurnya. Ini ada sayur, wortel, jagung, dan kapri. Saya goreng dulu, kasih garam sedikit. Sebenarnya nggak digoreng juga bisa, direbus pakai air panas itu juga bisa. Nggak usah digoreng juga bisa, cukup direbus juga. Dibuang. Ini saya tutupkan. Lalu wajan saya panasi, kasih minyak untuk mie tumis bawang putih. Saya masukkan minyak. Garam sedikit.
gula sedikit. Langkah akhir ini ada cabai saya potong. Kalau biasanya kalau di restoran Cina nggak pakai cabai ya, ini karena selera suka makan pedas, pakai cabai. Ini sudah masak, saya taruh di piring. Lalu ini ikan. Ini cara saya masak mie. Ini sayurnya ditaruh jadi satu piring sini, sama telurnya seperti ini. Ini cara masaknya saya. Dalam tutorial masak memasak, ikuti saja video saya berikutnya dengan video yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.